Akinyo hari, diduga karena mengantuk, seorang pengendara motor melindas ekor kucing dan akhirnya kucing itu sekarang dalam keadaan sekarat. Untuk info lebih lanjut, kita akan menghubungi rekan kita yang sudah ada di suatu tempat perawatan sewa dan kita akan bertanya bagaimana situasi di sana. Ya, halo, selamat siang dengan Bapak Acin. Bagaimana Pak Acin keadaan di sana dan keadaan si korban itu bagaimana? Ya, selamat siang juga Bapak Umar. Keadaannya di sini sepertinya si korban ini mengalami kebutaan dan juga lumpuh. Tadi juga sempat dibawa ke salah satu dinas peternakan dan ditanya bagaimana situasinya, katanya ya begitulah antara hidup dan mati. Ya. Dan juga si pelaku sampai sekarang belum bisa ditemukan oleh pihak-pihak yang berwajib, Pak. Jadi bagaimana Pak Jin? Keadaannya itu apakah bisa disembuhkan atau sangat fatal dan juga tidak bisa disembuhkan atau bisa membawa kematian? Kalau itu keadaannya, saya ya kita belum tahu. Kita hanya bisa berdoa saja bagaimana atas keadaannya, apakah dia bisa disembuhkan atau tidak bisa, atau bisa menyembuhkan kematian. Oke. Ya, dari saya Bapak Acin, kembali lagi ke Umar yang di studio. Oke. Ya, itu dia kabar dan berita dari Bapak Acin yang menyampaikan bagaimana situasi sekarang di lokasi. Oke. Ya, terus jangan lupa nanti setiap hari akan ada breaking news setiap siang sekitar jam 12 atau 1 akan membahas berita-berita yang konyol